dua kelompok massa terlibat bentrok di kawasan Kembangan Utara, Kembangan Jakarta Barat. Dua orang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Bentrokan terjadi di sebuah lahan kosong yang berada di Kembangan, Jakarta Barat. Kedua kelompok membekali diri dan saling serang menggunakan senjata tajam serta bambu. Polisi mengatakan bentrokan dilatar belakangi sengketa lahan seluas 5 hektar yang diklaim kedua belah pihak. Dua orang terluka akibat terkena senjata tajam di bagian kaki dan tangan. Adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Dari PT BBH kemudian dengan PT SKJM bahwa permasalahannya adalah masing-masing pihak itu mengklaim memiliki alas hak di objek tanah tersebut. Jadi kedua belah pihak membuat surat pernyataan dan sepakat untuk tidak melakukan aktivitas apa-apa di objek yang bersengketa tersebut sampai ada keputusan hukum yang tetap dari Pengadilan Negeri maupun dari BPN.